Gerasa-gerasa ngerokok kowe rasa gumun. Alhamdulillah ya Rabbul alamin. Mergi sange sedere-sedere sama iki sami. Dados nyakomo putrane itu di sekolah. Kriya bodho sepenggeno. Alhamdulillah. Ya masih ora patek mencolong nemen awake dhewe iki insyaallah mencolong lahir batin. Amin. Mula sing saiki mbengane mbetor secara dunyo senang sing ganteng-ganteng, rusa-rusa, suki-suki, sing hidup si ayu-ayu, kula namung titip. Bulan mencolong itu terus seminggu. Bulan itu belum mencolong itu terus seminggu, tanggal 11 nanti dengan tanggal 12 itu sekolah. Wong suki yo rasui, wong rusa rasui, wong ayu rasui. Nonton loh. Dan bulan ini mencolong itu seminggu, awal itu paling rasa kudang itu 10 tahun itu jeket. Ana wedok-wedok iki sing ayu-ayu aja kemenyek. Ayumu iki kok kurang dino. Lah ora percaya sing saiki ayu-ayu tak enteni yo 20 taun kas. Lek aku jek urip aku tak dolan rene, tak delok raimu. Mesti kowe wis dadi wong cuek gilani ya. Kok mbak ayu sing kaya ngopo? Wong lanang-lanang sing saiki waro-waro sugih-sugih nyun sewu, aja nemen-nemen biasa mawon nggih. Loh saya dulu nyon sewa, kalau ini bukan gelut bareng. Saya ini tentara dulu, saya itu resimen mahasiswa. Boleh gelut pukul aku kan pun beda masyarakat. Beda saya ini, tangkisan saya beda. Tendangan saya beda. Dia aku melayu 20 kilo rakyat. Bulan itu saya ingat tolong. Nah saya ini butuh ngomong-ngomong. Nang melayu ya pun kanya tengah kita tak angkat genteng zaman bulan kula sing itu jenenge saiki di poro telu nopo ngangkat gak ngono ya mong nyun sewu kaya mawon awake dhewe iki jaya ngene iki boten utamu modalnya yo ora usah susah sing saiki mun sewu lho la aku lho laku ngene piye-piye kan kok pambat punya sing kaya luar kok yo lene kan kada kok ngene ngaji lagi kaya kursi kok. Monggo sama sekolah ya. Ngono. Aku ning aku nyadari nyun sewu. Wah, bae nyun sewu jaman sik kuasane aku getak wong ki anu ya. Lah saiki lho. Wis saiki kan pejabate mahasiswa saya semua ya. Nyun kapan mesti jupuk mobil ya. Ah, sedang ora wong nyeluk pai kabeh mbah. Terus nopo yo sak 2 bulan terakhir iki duit kanca kula sudah mati kan ya. Kayu je suruh di paling jarang, roti makmur, gudak kurutan, terus waris perumahan di mui. Kiri di rumah bilang lalu profesor mana? Karena aku jadi, saya belum di nasi penyang sawah oleh. Alhamdulillah, moga sehat panjang umur. Mau nanti jangan aja kapan umur terongkol seorang biasa. Ini doa loh, Gusti Allah. Apa yang terjadi sekarang ini adalah pilihan Allah yang terbaik. Menteri Mugi, masa antar kau husayan kau bawa ke dalam. Sing kau remang samu ni elek tu jadi tu yang api. Sing remang samu ni wapi tu jadi mungkin bersalah. Tahun itu ulang bulan, kau pindah dari Fakultas Sastra Arab Surabaya. Kau pegel kau bahasa Arab. Malam berkuah kau siapa lagi ya kau ing Pondok Gede. Kau pindah ni malam kau sebab kau. Karena kau pindah jurusan pagi saya gitu. Aku cepat mulai kata. Mulai kata jenis Profesor Zuhairi zaman semuanya dekan Fakultas Tarbiyah. Aku diseneni kalau mulai kata utusan Gus Dalar. Kamu dari sastra Arab harus pindah ke jurusan pendidikan bahasa Arab. Tidak boleh pendidikan bahasa Inggris. Aduh, harus kagum bayar. Ternyata sih tak pegeli. Nah, kok baik aku diangkat dosen di bahasa Arab. Kenek tangi tuku sawah gawe. Kenek tangi mbuh sing yen kita pegeli bae. Ngendak ngono. Kaya ngono lho kita ngono. Mulane nyun sewu mak dhewe sampeyan saiki wong bakal bojo ora pati ayu ngono iki. Kuwi pilihane Gusti Allah sing apik. Ya kuwi sing nentemne sampeyan ngono nggih. Ngono lah.
Pokok zaman dia oleh mantu rapate ayu, rapate suki, rapate ganteng. Sama no susah, lek pengen uragam bongko. Ramo.